Cegah stunting, Dinkes bersama PKK Maluku gelar kampanye Zero Stunting di 3 kabupaten. Sebagai bentuk komitmen untuk mencegah dan menangani kasus stunting atau tumbuh kerdil, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku akan menggelar kampanye Gerakan Maluku Menuju Zero Stunting di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Aru. Hal ini diungkapkan Duta Parenting Maluku sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Murat Ismail, di sela-sela acara sosialisasi stunting dan pengkuan Duta Parenting Provinsi Maluku di Auditorium Unpati Ambon Rabu pagi. Widya berharap melalui kampanye ini dalam 5 tahun mendatang Provinsi Maluku akan terbebas dari kasus stunting sehingga Maluku Zero Stunting akan terwujud. Ia mengakui angka stunting di Maluku mencapai 30%. Untuk mengurangi stunting, berbagai upaya akan dilakukan melibatkan tim penggerak PKK di 11 kabupaten kota dan dinas kesehatan serta instansi terkait, melaksanakan pendampingan kesehatan maternal, neonatal, dan bimtek peningkatan gizi masyarakat. Sementara BKKBN Provinsi dan Kabupaten Kota, pencegahan stunting dilakukan dengan mengoptimalkan program 1000 hari pertama kehidupan dan pembinaan di kelompok bina keluarga balita. Menurutnya, pencegahan stunting bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu pemberian pola makan, pola asuh, dan sanitasi yang baik kepada anak. Pemberian pola makan dengan memberikan sayur dan buah, makanan pokok berupa karbohidrat dan lauk pauk yang mengandung protein hewani dan nabati. Untuk itu, melalui pengukuhan saya sebagai Duta Parenting Perangi Stunting, Maluku diharapkan dapat menjadi titik balik untuk kembali menggerakkan pemberdayaan masyarakat, mendorong kualitas pelayanan kesehatan anak di posyandu, mengadvokasi pimpinan daerah, dan mendekatkan diri kepada anak negeri Maluku di berbagai kalangan forbaku keku formasohi perangi stunting. Sebagai bentuk tindak lanjut dari pengukuhan Duta Parenting adalah akan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pencegahan stunting di Kabupaten Maluku, Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, serta launching gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Kepulauan Aru dan Tua. Salah satu faktor utama yang menyebabkan stunting adalah asupan gizi anak yang tidak memadai ketika anak masih berusia balita. Mencegah stunting bisa dilakukan sejak dini semenjak masa kehamilan. Kuncinya tentu dengan meningkatkan asupan gizi ibu hamil dengan makanan yang berkualitas baik. Zat besi dan asam folat adalah kombinasi nutrisi penting selama kehamilan yang dapat mencegah stunting pada anak ketika ia dilahirkan nanti. Para orang tua pun dituntut memberikan sanitasi yang memadai agar anak terbebas dari cacing. Hal ini bisa dilakukan melalui penyediaan air bersih, jamban sehat dan bersih, serta cuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Laporan riset kesehatan dasar mencatat bahwa kasus stunting pada anak terus mengalami peningkatan dari tahun 2010, 35,6% menjadi 37,2% pada tahun 2013. Tidak mengherankan jika Indonesia menempati peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting terbanyak. Stunting adalah kondisi darurat di Indonesia. Tauhan Uli Linger untuk Jarang 8.